kisah tiga pemuda yang kehilangan satu nikmat. Saya mempunyai satu penyakit kronik iaitu penyakit mata yang tak dapat dikesan. Lagi sebulan nak trial SPM, tiba-tiba saya rasa penglihatan saya makin lama makin gelap. Dia tak nak keluar rumah. Dia tak nak bergaul dengan siapa. Dia kata malu. Ada kalanya kita mengambil ringan akan nikmat yang telah dikurniakan. Cuba bayangkan jika suatu hari nanti penglihatan kita beransur-ansur kabur dan akhirnya gelap gelita. Segala keindahan alam seperti laut yang terbentang luas ini tidak lagi dapat dinikmati. Wajah insan-insan tersayang tidak lagi dapat ditatapi. Dunia yang pada suatu masa dahulu penuh warna-warni kini gelap gelita. Kami bertemu dengan tiga orang pemuda yang telah melalui ujian hidup yang cukup getir ini. Kini sebagai golongan OKU, bagaimana mereka bangkit untuk mengubah haluan hidup mereka? Datin Fauziah Muhammad Ramli, seorang warga emas berjiwa murni yang giat menjalankan kerja-kerja amal. Beliau merupakan presiden bagi sebuah badan bukan kerajaan NGO yang dikenali sebagai Persatuan Siswazah Wanita Malaysia PSWM. That person must be a lady. Do you understand me? You understand? So, to whom do you want to dedicate that song just now? Mesra dengan panggilan Umi, dia pernah memegang jawatan tinggi dalam sektor kerajaan suatu ketika dahulu. Muhammad Dini Abdul Rashid, Rashidi Abdullah dan Khairil Azrin Muhammad Jasni, insan-insan istimewa yang menjadi ikon persatuan bagi program Kau Sumber Inspirasiku, KSIK. KSIK ini adalah program bawah Persatuan Umi dan ia adalah program yang ditaja oleh kawan-kawan Umi yang sangat-sangat menyayangi mereka. Dini dan Rashidi mula menyertai program itu sekitar tahun 2015. Ataupun lagu yang happy-happy sikit. Mula-mulanya Dini dengan Shidi saja mengikuti Umi ke seluruh negara untuk buat program Kau Sumber Inspirasiku.
Tapi lama-lama tu Dini kata ada seorang teman dia yang sangat-sangat istimewa, yang pandai main gitar, fingerstyle dan sebagainya. So dia introducekan Umi pada Khairil. Everything else is history lah. Dini berusia 25 tahun. Secara zahirnya, dia kelihatan normal. Namun realitinya, dia hanya mempunyai 20% daya penglihatan. Dini yang menetap di Kuala Lumpur sering mencari peluang untuk pulang ke Pulau Pinang bagi meluangkan masa bersama keluarga. Anak bongsu daripada dua beradik, Dini membesar seperti kanak-kanak normal. Namun, segalanya berubah ketika usianya mencecah 9 tahun. Dia kata dia something wrong dengan Mamat Dini punya mata. Dia kata, saya kata tak nampak, saya kata. Dia kata, cuba buat cek tengok. Sebab saya tengok dia punya pelajaran drop tu. Saya mempunyai satu penyakit kronik, iaitu penyakit mata yang tak dapat dikesan. Kami berasa kecewa lah juga kan. Berasa apa-apa ini takdir kita kena terima kan. Jadi kita cuma nak cuba berubat lah. Bawa pergi tempat ni mengata-mata yang sepatutnya lah. Banyak cara itulah kami, parents saya dah ambil untuk prevent benda ni. Pergi cek tapi tak dapat hasil. Sebagai saya seorang ibu, saya berani saya buat apa saja. Nak jual rumah kan, nak buat apa pun saya berani untuk nak berubat mata dia. Sampai tahap itulah saya kira habis bila gaji, saya dengan bapa kira bulan-bulan gaji untuk nak pergi mana pula. Sampai hantar sampai ke Bristol, England pun, profesor daripada Bristol pun tak dapat nak detect what's the disease and what's the cause. Saya dah kecewa. Saya rasa macam, saya rasa saya sebab saya mempunyai dua anak saja. Jadi bila dah malas ni saya tak ada yang lain dah kan. Saya rasa kecewa tu. Sampai satu tahap dia terlalu susah sangat nak membaca, terlalu susah sangat dia nak belajar. Kerosakan saraf mata menyebabkan Dini sukar untuk fokus pada sesuatu objek. Penglihatannya semakin kabur tahun demi tahun. Impiannya turut terkubur kerana masalah mata yang dialami. Cita-cita saya nak jadi pilot. Tapi ya, obviously tak boleh kan sekarang. Dan dulu kecil-kecil saya minat main bola. Dan saya pun mempunyai groups of friends yang minat main bola. Sampai dia orang dah sukses, dah masuk main untuk national team. Saya rasa sedih kat situ sebab saya tak dapat nak buat macam dia buat. Remaja kan, suka memberontak. So time tu saya macam rasa macam frust sangat. Kenapa aku tak dapat buat ni, kenapa aku tak dapat buat tu. Klang Selangor. Khairil Azrin Muhammad Jasni berusia 24 tahun, mesra dengan panggilan Kai. Seperti Dini, dia juga anak bongsu daripada dua beradik. Ketika zaman remajanya, dia aktif dalam pelbagai aktiviti, termasuklah tarian breakdance. Saya nak pergi untuk pertandingan menembak untuk kadet polis, and then saya disuruh untuk buat medical check-up. Masa medical check-up tu yang saya dapat tahu doktor sahkan saya ada penyakit mata.
doktor beritahu saya ada mengidap penyakit yang dipanggil glaukoma. Glaukoma ialah penyakit mata di mana tekanan cairan dalam bola mata menjadi terlalu tinggi sehingga merosakkan saraf. Kawan terbaling and then bola rugby tu terkena kepada bola mata sebelah kanan saya. Dan ketika itu juga mata saya bleeding di dalam mata. Dan slowly dia makin lama makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Mata dia dah macam pecah darah kat bola mata sebelah kanan dia tu. Macam ada pecah darah. Lepas doktor cek, doktor kata dia perlu menjalani pembedahan. Setelah melalui pembedahan, dia perlu bercuti selama hampir 4 bulan agar mata sembuh sepenuhnya. Ketika itu memang sangat kritikal lah sebab saya nak ambil SPM and then saya cuti tak masuk kelas. Dia terpaksa menjalani peperiksaan SPM. Yang tanpa dia belajar, saya tak tahu macam mana anak saya nak menghadapi SPM adalah penentu masa depan dia. Meskipun tempoh ulang kajinya singkat, Kai cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Lebih membanggakan, dia antara pelajar terbaik sekolahnya dan telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan. Di ITM saya ambil bidang actuarial science, yang mana bidang tu memang saya minatlah sebab bidang tu lebih kepada matematik. Apa-apa jadi sekalipun saya nak yang result yang berkualiti, semua even saya sakit sekalipun. Ketika di universiti, simptom penyakitnya berulang dan dia telah melalui dua pembedahan untuk melambatkan kerusakan saraf. Pun begitu, dia masih mampu menduduki senarai dekan sebanyak dua kali. Bila nak masuk sem 3, dia dah macam ibu kita nak sekolah. Tapi kita tak nampak macam mana nak belajar. Kali terakhir dia buat operate yang menjadikan dia blind 100%. Dan saya terpaksa berhentikan dia walaupun dengan ketidakrelaan hati dia. Kehilangan daya penglihatan memberi tamparan hebat kepada pelajar cemerlang ini. Saya dah tak dapat sambung dekat UiTM, kawan-kawan pun semua dah habis daripada pengajian. And then saya setahun juga duduk rumah, frust, depressed lah. Dia tak nak keluar rumah. Dia tak nak bergaul dengan siapa. Dia kata malu. Orang lain semua nampak, kita je tak nampak. Dia cakap macam tu. Ibu tak tahu perasaan saya, dia cakap macam tu. Lepas saya pujuk dia, ibu lebih memahami perasaan adik daripada adik memahami perasaan ibu. Lepas tu dia terus diam. Adik kena reda dengan apa yang terjadi. Ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Pada mulanya sebenarnya mata saya ni merah je, gatal, macam allergic. Bila pergi ke klinik swasta masa tu, dia bagi buat titis mata tu. Datin Fauziah Muhammad Ramli atau UMI memilih tiga pemuda ini sebagai ikon bagi program di bawah Persatuan Siswazah Melayu Malaysia. Ini Kai, masa kita dekat supaya lebih ramai orang. Rashidi Abdullah, 26 tahun dan Muhammad Dini Abdul Rashid, 25 tahun, mula berkawan sejak tahun 2011. Saya dah berkawan dengan Dini, sebenarnya Dini adalah kawan OKU pertama saya lah. Sebab saya jumpa dia first dekat tempat orang buta dulu. Persahabatan mereka kekal akrab walaupun setelah menamatkan kursus di Pusat Latihan Gurney Persatuan bagi Orang Buta Malaysia. Rashidi mesra disapa Shidi, anak bongsu daripada empat beradik. Berasal dari Negeri Sembilan, dia mengimbau detik penglihatannya mula terjejas. Pada mulanya sebenarnya mata saya ni merah je, gatal, macam allergic. Bila pergi ke klinik swasta masa tu, dia bagi buat titis mata tu. Dan saya guna untuk tempoh masa yang lama lah, dalam 3-4 tahun. Ubat tu sebenarnya tak boleh guna lama sebab dia ada steroid. Tapi saya guna atas nasihat diri sendiri. Tanpa nasihat doktor. Steroid tu menyebabkan saraf mata saya menjadi rosak. Lagi sebulan nak trial SPM, tiba-tiba saya rasa penglihatan saya betul-betul merosot. Macam makin lama makin gelap. Dan doktor mengesahkan saya menghidap glaukoma.
Dia perlu melalui pembedahan dan tidak dapat menduduki peperiksaan SPM. Namun, penglihatannya tidak beransur pulih. Doktor menganggarkan penglihatannya mungkin hilang sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Sangat-sangat down sebab bila kawan-kawan dah pergi sambung belajar, kita masih kat rumah lagi. Sedangkan belajar sama-sama daripada kecil, kan? Semua cita-cita tu macam terkubur. Penglihatannya bukan sahaja kabur tetapi sempit, juga dikenali sebagai tunnel vision. Shidi mengalami kemurungan selama 2 tahun. Penjara Kajang. Menjadi kelaziman bagi Umi untuk membawa Dini, Shidi dan Kai ke seluruh negara bagi menjayakan program Kau Sumber Inspirasiku KSIK. Hari ini mereka turut disertai rakan Umi yang juga sebahagian persatuannya. Hari ini saya akan ke Sekolah Integriti Penjara Kajang di mana di sini ditempatkan kira-kira 300 banduan muda dan juga juvana. Mereka rata-rata berusia di bawah usia 21 tahun. Pada hari ini akan dianjurkan program Kau Sumber Inspirasiku yang diharapkan dapat memberi semangat dan juga motivasi kepada mereka. Kita masuk ke sini, Tuan. Okey. Usianya menjangkau 70 tahun. Namun, Umi tidak pernah menjadikan faktor umur maupun kesihatan sebagai alasan untuk berhenti beramal. Meskipun mengalami masalah pergerakan dan ada kalanya berkerusi roda, dia tetap giat mengatur program ceramah motivasi di seluruh negara. Kamu akan terkesima apabila mendengar kisah hidup mereka. Program ini mengedengahkan 3 orang OKU cacat penglihatan yang hebat-hebat. Mereka berkongsi pengalaman hidup dan bagaimana mereka sebelum jadi buta dan selepas jadi buta dan masih berupaya untuk melalui kehidupan di atas jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kami akan berkongsi tentang diri kami, apa yang telah terjadi, dan insya-Allah kami akan kaitkan dengan apa yang telah dibaca tadi oleh sahabat itu. Memang sangat sedap bacaannya tadi, surah Ar-Rahman. Sebenarnya masa saya umur 9 tahun, nikmat penglihatan saya telah ditarik. Orang mungkin ingat saya ni macam biasa. Sebenarnya saya ni tak dapat melihat. Boleh cakap blind lah. Saya pernah terlintas dalam hati saya cakap, Allah ni kejam. You kena daftar anak you jadi OKU sekarang. Anak you dah tak layak dah jadi orang normal. Dia cakap macam tu. So mak saya menitik mata ke. Time tu, mak mana yang nak anak dia jadi OKU? Sebab korang kat sini lah. Inilah tempat platformnya untuk korang kumpul semua bersama untuk menjadi insan yang lebih hebat kat luar. Sinilah time. Dini dikategorikan sebagai OKU penglihatan tahap B2, iaitu rabun teruk. Meskipun kini hanya 20% daya penglihatannya, dia mempunyai bakat semula jadi dalam nyanyian dan aktif membuat persembahan sejak di bangku sekolah lagi. Actually saya ni pemalu. So saya kena hilangkan rasa malu tu untuk try perform. Dan alhamdulillah setakat ni macam-macam tempat yang kita orang dah pergi. Tak pernah daripada start dia masuk dia pergi KL, start dia ada show, selalunya dari 5 minit atau 10 minit dia akan jumpa saya telefon. Mama dia nak buat show dah. Mama doakan adik. Mama sentiasa doakan adik. Tu selalu semangat yang saya bagi kat dia. Tahun 2014, dia telah dilamar sebuah syarikat rakaman
dan telah melancarkan singlenya yang berjudul Pemilik Segalanya. Kau semua yang ku punya, dan sadarkan diriku. Tuhan, lagu ini turut diangkat sebagai runut bunyi bagi sebuah drama di TV3. Dan inilah satu-satunya lagu yang telah dirakam Dini. Demi meningkatkan kemahiran dalam nyanyian, hari ini Dini menyertai kelas vokal buat pertama kalinya. Dia telah ditaja beberapa sesi kelas vokal oleh pemilik sekolah swasta ini. Sebab before this saya nyanyi tak pernah ikut teknik yang betul. So first time ni okey lah, tapi nervous jugalah sebab takut cikgu garang kan, tapi okey, cikgu semua okey. Ya. Ya. Dini dilatih oleh Anne Salina Peters yang mempunyai 13 tahun pengalaman dalam bidang muzik. Just have to explore different styles. Lagu apa yang sesuai untuk voice dia? To try, because sometimes not all the songs yang sesuai. So I think Dini can practice lebih. Lepas tu cuba lagu mana yang dia suka. Also the style yang paling sesuai untuk suara dia. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku helar, kau selalu ada. Apply the warm-up technique. So, if close, tak keluar. Seperti udara yang ku helar, kau selalu ada. Khairil Azrin Muhammad Jasni atau Kai, pelajar cemerlang yang hilang seluruh daya penglihatan pada tahun 2014. Dia bangkit daripada kemurungan setelah bertemu dengan golongan OKU penglihatan lain di sebuah pusat latihan. Dia dah totally blind, saya dapat satu sekolah di Kintaweli. Tujuan saya masukkan sekolah di sana untuk dia memulakan kehidupan baru sebagai seorang blind, sebagai seorang buta. Kehilangan deria penglihatan telah meningkatkan deria pendengarannya. Kai mula belajar bermain gitar sebagai sebahagian aktiviti bagi mengisi masanya. Saya belajar lebih berkesan selepas saya jadi blind. Sebab bila saya dah tak nampak, saya lebih fokus dengan pendengaran. Yang mana kalau macam saya belajar gitar pun melalui YouTube saja. Menu, button, what to watch, search, button, text field, is editing, word I-N-I-N-Y-O-U-R-S, yours, S-U-N-G-H-A, Sangha, J-U-N-G. Jason Mraz on yours. 7 minutes. Video player. Heading. Pause. Add to. Chair. More app. Pause. Button. Trap position. 1 minute. Kai belum bersedia untuk keluar sendirian. Ibu bapanya sering menemani dan membantunya untuk ke mana sahaja.
Demi minat terhadap gitar, Kai tekad untuk meningkatkan skillnya dan menyertai kelas muzik. Dia telah memilih untuk mempelajari kaedah bermain gitar klasik, antara kaedah yang sukar dan memerlukan kemahiran tinggi. Buat pertama kalinya, Muhammad Nur Hafif menyahut cabaran mendidik pelajar OKU. Saya cuba guna kaedah lain untuk mengajar dia. Instead of kita, saya mengajar guna buku atau kertas kan. Kertas, saya ajar dia by verbal je lah. Hafif kagum dengan semangat Kai dan mengakui dia pelajar yang rajin berlatih serta kerap bertanya soalan walaupun di luar waktu kelas. Bagi saya, kesungguhan dia memang tinggi. Memang sangat tinggi bagi saya. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang guru macam saya. Program Kau Sumber Inspirasiku berlangsung di Sekolah Integriti Penjara Kajang. Kini tiba giliran Shidi untuk berkongsi kisahnya. Masa pemeriksaan tu doktor bagi tahu yang saya mengidap glaukoma. Glaukoma. Glaukoma ni dia jenis penyakit saraf mata tau. Setiap pagi bila saya bangun, dua benda saya akan check, oh hidup lagi, oh nampak lagi. Macam awak semua, oh hidup lagi. Tapi pernah tak terfikir, eh nampak lagi? Tak pernah sebab nikmat ni kita takkan hargai selagi ada. Lepas tu kamu tengok awi pas. Shidi juga menggemari bidang fotografi dan tekad mendalami minatnya itu selagi penglihatan masih ada walaupun yang tinggal kini hanya sekadar 20%. Waktu tu memang saya tak perasan lah bola tu tiba-tiba dah kena bola mata lah. Dah kena mata. Pow! Doktor kata mata ada memang ada masalah, dia suruh saya cek pakar. Waktu kali ni mata dah makin teruk lah. Mata dah mungkin macam abang bini sekarang. Just boleh nampak benda tapi tulisan tu susah nak nampak. Lepas je saya jadi macam ni, semua hilang. Semua orang reject. Semua macam ya, macam tak kenal pun ada lah, lebih kurang. Tengok kawan-kawan, dia pilih kawan yang salah. Okay. Ini memberi kesan yang baik kepada, terutama kepada penghuni-penghuni di sini, yang mana ia menunjukkan bahawa ia ada masyarakat yang sama-sama mengambil berat tentang penghuni walaupun mereka berada di sini, supaya mereka tak terlepas dengan apa yang kita sama-sama kecapi di luar. Kemahiran Kai bermain gitar pula memukau semua yang menyaksikannya. Bersama rakannya Dini, mereka sering diundang untuk membuat persembahan. Dan persembahan pada tahun 2016 ini antara yang paling bermakna buat mereka. Saya dengan Dini membuat sebuah persembahan yang sungguh istimewa pada malam ini. Di depan Sri Paduka Baginda Raja Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Woo! I'm so proud of both of you. Umi melantik diri Umi sebagai Umi kata self-appointed manager untuk diorang dan grup ini dipanggil Dini dan Kai. Umi ikhlas membantu dalam pengurusan kumpulan duo OKU ini dan menyerahkan apa jua bayaran yang diterima sepenuhnya kepada mereka. Dan dalam program motivasi ini, Dini dan Kai turut menyampaikan mesej melalui persembahan lagu. Oh,
untuk saya yang mempunyai kekurangan di sini, agak susah untuk bermain atau nak compete dengan kawan-kawan. Bukit Jambul, Pulau Pinang. Saya singgah di kediaman keluarga Dini dengan ditemani Datin Fauziah Muhammad Ramli atau mesra dengan panggilan Umi. Sejak Umi mengenali Dini pada tahun 2011, dia tekad membantu pemuda OKU Penglihatan yang berbakat ini dan menganggapnya seperti anak sendiri. Umi ni dia insan yang sangat hebatlah. Dia ada sakit lutut, dia ada dengan usia dia, faktor usia dia, tapi dia still nak buat something yang membantu masyarakat. Dia nak membantu anak-anak muda. Bila saya tengok benda tu, orang macam ni pun dia boleh nak membantu masyarakat. So why not saya pun join. So itu yang membuat saya rasa macam okey, saya teringin nak try ikut Umi untuk buat motivasi. Sering berjauhan, keluarga meletakkan kepercayaan kepada Umi untuk menjaga Dini. Bukan senang orang nang macam Umi Fauziah ni nak ambil kita, nak bantu kita, nak buat kerja-kerja ni. Bukan senang. Tapi Umi Fauziah yang buat untuk Dini. And spit it out, I face it all and eyes too tall. And did it my way. Dini mengakui bahawa rakan-rakan ialah antara faktor penting yang membentuk kepribadiannya. Membesar bersama dari bangku sekolah, dia tidak pernah dipinggirkan oleh mereka. Gemar berkarya, Dini bersama rakan-rakan membentuk sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Ritmalaya. Kumpulan kami ini banyak membuat puisi dan mendeklamasikan puisi dari segi lagu, dari segi spoken words, iaitu puisi jalanan, untuk kita ekspreskan puisi kita dekat situ. Dear God, save us from drowning in this ocean of our sins and self-destructions. Aku ditahlilkan oleh masa silam, aku dikafankan oleh memori silam. Dan kini, aku hanya mampu duduk diam betapa diri hanya untuk dikiam. Dini, sebab saya kenal dia sejak kecil, dia memang jujur cakap. Kita tengok dia penuh kesempurnaan lah. Sebab kita tak nampak kekurangan dia tu. So far Dini ni, sehingga saya kenal dia, memang dia tak pernah lah minta apa-apa bantuan. Kami pun tak kisah pun lah pasal penglihatan itu, tak pernah pun kisah apa. Sebab bagi kami dia memang seorang yang sangat normal lah. You will always be an angel in my life. Mom, you are a gift from above. You're the one I always love. Sejak mengalami penyakit mata pada usia 9 tahun, penglihatan Dini beransur-ansur kabur akibat kerosakan saraf. Kini sebagai OKU dengan penglihatan yang hanya tinggal 20%, Dini tetap ingin membabitkan diri dengan aktiviti bersama rakan-rakan. Secara zahirnya, dia kelihatan normal. Hakikatnya, dia telah membiasakan diri untuk menghadapi apa jua cabaran dengan penglihatan yang ada agar dapat hidup seperti insan biasa. Sini kebanyakan bermain di level yang tinggi. So untuk saya yang mempunyai kekurangan di sini, agak susah untuk bermain atau nak compete dengan kawan-kawan. Dini sukar melihat pergerakan yang laju dan perlu bergantung kepada deria lain dalam permainan ini. Masa kecil-kecil tu saya dah biasa main dengan kawan-kawan semua ni. So kawan-kawan pun banyak memberi support lah. Dia tahu kelemahan saya. So kalau tengok tadi dia banyak menggunakan suara. So saya menggunakan pendengaran jugaklah dalam game. Ah.
jam 12.30 malam di Georgetown, Pulau Pinang. Pada waktu ini, golongan gelandangan mula mengambil tempat untuk bermalam. Dini dan rakan-rakannya yang baru selesai bermain futsal meneruskan aktiviti waktu malam mereka dengan beramal. Beberapa bungkusan berisi makanan dan minuman diedarkan kepada gelandangan yang ada di kawasan ini. Bagi makan untuk gelandangan ini memang antara aktiviti yang Dini selalu lakukan juga lah bila balik Penang. Yes, insan-insan macam saya ni lah yang mempunyai kekurangan. Doesn't mean yang dia tak boleh bagi something kat orang lain. So, sebelum ni insan-insan macam kami hanya menerima. So, apa kata kita buat something else yang boleh bagi kat masyarakat macam ni. Jadi saya sendiri, saya suka masuk dalam satu grup yang tak membezakan antara yang sempurna atau tidak sempurna. So, saya akan masuk dalam yang sempurna, akan buat macam ni lah amal-amal yang boleh membantu masyarakat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dini dan rakan-rakan mendapat kepuasan apabila menggembirakan golongan kurang bernasib baik di sini pada malam ini. Ini antara makanan yang lebih. Sebab saya rasa ada lagi gelandangan yang ada di kawasan ni, tapi mereka agak segan untuk keluar kerana kehadiran kami. Kita tak apa, kita tinggalkan makanan yang lebih di sini dan dengan harapan apabila kita beredar, mereka akan datang sendiri untuk ambil. Ini memang saya, kalau yang lebih-lebih kita akan letak sini. Memang macam tu pun. Jadual Kai kini padat dengan pelbagai aktiviti. Berbekalkan ilmu yang sempat dipelajari di universiti, kini dia menguruskan perniagaan rumpai laut bersama seorang rakan kongsi. Dia juga seorang perunding saham. Dan bila ada kelapangan waktu, dia menjadi juru urut sambilan. Mostly blind, kebiasaan kita dengar buat urut saja. Saya buat pelbagai jenis aktiviti yang mana mungkin boleh buka minda-minda orang-orang blind lain untuk buat juga aktiviti yang saya buat. Kai juga terbabit dengan pertandingan catur dan telah mewakili negeri Selangor. Baru-baru ini, dia bersama kontingen Selangor telah meraih pingat emas dalam kejohanan catur OKU Malaysia 2017. Kini, Kai juga semakin sibuk memenuhi undangan membuat persembahan bersama Dini. Sekarang ni dia pack dengan aktiviti-aktiviti dia. Banyak show-show yang Datin Fauziah bawa dia ke hotel-hotel. Saya tengok dia semakin ceria lah. Dia dah anggap anak saya itu macam anak dia dan dia sangat sayang anak saya. Semua aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah aset anak saya masa depan. Saya amat bersyukurlah. Rashidi Abdullah atau Shidi rosak saraf mata akibat penggunaan ubat titis mata secara berlebihan. Kini dengan hanya 20% daya penglihatan, dia juga telah bangkit setelah mengalami kemurungan selama 2 tahun. Berbekalkan niat untuk membanggakan ibu bapanya, Shidi telah berusaha untuk meneruskan hidup sebagai insan OKU dengan menyertai Pusat Latihan Geni, Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia. Setelah setahun lebih saya dekat situ, saya keluar, saya menjadi seorang juru urut dan bekerja selama dalam 3 ke 4 tahun macam tu. Saya beralih arah ke bidang perniagaan. Saya membuka syarikat pencetakan sendiri, penerbitan sendiri. Saya menerbitkan buku panduan solat, buku-buku Yasin. Doktor menjangkakan penglihatan Shidi mungkin hilang sepenuhnya.
Sebelum tibanya hari gelita, dia ingin memanfaatkan penglihatan yang ada dengan menatap segala apa yang dia mampu. Shidi kini bersedia menghadapi detik hilangnya nikmat penglihatan sepenuhnya. Kisah hidup Shidi dan rakan-rakan OKU lain menjadi sumber inspirasi buat semua, khususnya peserta program Kau Sumber Inspirasiku. Kamu dengar tadi, jadikanlah dia sebagai sesuatu yang dapat menyuntik motivasi dalam diri kamu. Sebelum selesainya program ini, Umi mengadakan sesi refleksi yang telah menyentuh jiwa pelajar Sekolah Integriti Penjara Kajang. Apabila kita diuji, kita hendaklah sabar. Anggaplah episod-episod ini di dalam hidupmu sebagai satu peluang dan ruang untuk mencari kekuatan. Hidup kita ni sementara je. Apa-apa masalah, tak kira besar ke kecil, semuanya bersifat sementara. So, jangan pernah lawan kehidupan, lalu kehidupan. Mereka tidak mengharapkan simpati orang ramai. Semangat mereka berkobar untuk hidup berdikari dan menyumbang kepada masyarakat. Bagi mereka, dengan memberi, hidup ini akan lebih bermakna walaupun dalam gelita. Kadang-kadang Umi rasa macam menangis ya bila tengok dia orang macam tu. Sebab mereka tu adalah lebih daripada anak. They make me so happy. Sampaikan rasa.